Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Erhas. Kalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas, keren jadas ya, sobat semuanya. Kita ambil satu video lagi ya, ini menarik soalnya uh, terkait dengan soal pernyataan Demokrat. Tidak akan mau kalau Anies Baswedan menjadikan Luhut Binsar Panjaitan sebagai cawapres. Ini pernah dinyatakan oleh salah seorang pengurus Ahmad Ali ya, dari NasDem yang mengatakan bahwa Luhut cocok berdampingan sama Anies Baswedan, memperhatikan soal latar belakang yang berbeda, tapi Demokrat pagi-pagi sudah mengatakan no way <laughs> kalau Luhut yang menjadi cawapres Anis maka uh, dia atau Demokrat akan mundur. Pertanyaannya gimana kalau seandainya uh, selain Luhut Binsar Panjaitan, kalau Hovifa bagaimana? Kalau akhir bagaimana? Nah ini menarik karena rupanya alot juga masih diantara mereka ini ya. Uh, kalau saya polingkan ke Sobat Era sekalian, pasti nggak setuju kalau pasangannya Luhut Binsar Panjaitan sudah pernah dipolingkan beberapa waktu yang lalu. Ya, rata-rata mereka memang mengatakan tidak akan memilih pasangan itu kalau gabungnya dengan Luhut Binsar Panjaitan, bahkan dengan Muhaymin pun mereka tolak. Ya, nah, ketika dihadapkan Hovifa dengan Ahaye, ternyata Sobat Era sekalian lebih memilih tetap Ahaye. Coba kita bacakan ya bagaimana ini duduk perkaranya. Kalau Ganjar sepertinya tidak pusing dia, <tongan> tinggal diperintahkan untuk dipasangkan dengan siapa berdasarkan perintah istana ya ikut aja. Dugaan saya Sandiaga Salahuddin Uno ya, tapi semua wakil Ganjar pasti harus dengan restu dari Jokowi. Mungkin itulah win-win solutionnya. Tapi kalau kemudian bentrok dengan Mega, ya itu juga potensi demokrasinya. Saya merasa lebih suka kalau seandainya Jokowi berbeda pendapat dengan Megawati agar calonnya jadi empat. Kalau empat, saya merasa jauh lebih bagus, lebih ramai, lebih menjamin demokrasi ketimbang dua, eh, tiga atau apalagi dua. Jadi biarkanlah. Megawati dan PDIP-nya, sebagai partai pemenang, diberikan kehormatan untuk mengajukan calon sendiri. KIB, sebagai koalisi, juga diberikan kehormatan. Kalau dua-duanya akhirnya berkolaborasi, uh, membawa suara istana, ya, apa boleh buat. Artinya, eh, uh, kepemimpinan Presiden Jokowi masih efektif untuk menentukan siapa yang menjadi calon presiden, dan barangkali juga calon wakil presiden. Ya, coba kita bacakan soal demokrat akan mundur ini ya. Demokrat uh, sebagaimana di muat di idtimes.com ya, Demokrat akan mundur jika Anies pilih Luhut sebagai cawapres. Memang serius nih wacana ini ya. Uh, Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan Anies Baswedan punya tiga kriteria calon wakil presiden cawapres yang diinginkan, dan menurutnya yang memenuhi kriteria itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. <laughs> saya diskusi dengan Anies karena saya dekat dengan dia, dan dia memberikan tiga kriteria cawapres yang dia inginkan, kata Rocky, dalam diskusi bertajuk "Siapa Cocok Dampingi Anies", yang diselenggarakan FNN di kawasan tempat Jakarta Selatan, Rabu. 2 November. Ketiga kriteria cawapres tersebut menurut Rocky adalah cawapres harus bisa menyumbang suara. Harus mampu menertibkan begundal-begundal di DPR. Harus mampu mendampingi Anies dalam melakukan pembangunan Indonesia dengan model teknokrat. Oh begitu tiga ya. Karena kalau sebelumnya Anies mengatakan harus bisa menyumbang suara atau stabilisasi koalisi partai politik. ya. Yang ketiga kemudian capacity to govern memerintah untuk mendampingi. Menurut Rocky untuk kriteria yang pertama Anies sepertinya tahu kalau suaranya tidak cukup untuk memenangkan Pilpres 2024 sehingga dia butuh cawapres dengan kriteria itu. Dan menurut dosen di Universitas Indonesia itu cawapres yang memenuhi kriteria itu adalah cawapres yang berasal dari luar wilayah elektoral Anies atau dengan kata lain dari luar pemilih Islam. Untuk kriteria kedua kata Rocky yang dapat menertibkan koboi-koboi di DPR adalah cawapres yang juga pernah menjadi koboi. <laughs> Dan untuk kinerja kriteria ketiga sama Rocky yang dapat membantu Anies melakukan pembangunan dengan model teknokrat adalah yang saat ini berada di pemerintahan. Rocky kemudian mengatakan bagi khalayak umum tidak ada yang memenuhi kriteria itu tetapi menurutnya ada satu orang yang pas dengan ketiga kriteria yang diinginkan Anies itu yaitu Luhut Binsar Panjaitan katanya. Seketika ruangan riuh dengan orang tertawa Dan mengkritik pernyataan Rocky itu Sekjen Partai Demokrat Teku Rifki Harsa yang hadir dalam diskusi Saat diberi kesempatan untuk menyatakan Pendapat mengatakan Partainya akan langsung mengundurkan diri Jika Anis menggandeng Luhut Binsar Panjaitan Artinya Demokrat tidak jadi mengusung Anis Kami akan mundur kata Teku Luar biasa ya uh, Oke okay. Berarti judulnya harus diubah sedikit ya Uh, itu sobat IRS kalian ya. Jadi ro jadi RG bilang Anis Church pendamping Anis eh uh, Luhut kata Demokrat mundur ya. Jadi uh, coba kita agak ubah sedikit tapi nanti aja ubahnya nggak apa-apa sobat IRS kalian ya. Oke, okay, eh uh, ini menarik ya. Rocky RG Ya. Luhut penuhi kriteria Cawapres Anis, ya kan? Demokrat kami mundur, ya. Oke, luar biasa ya. Uh, Rocky. Ya, itu ya. Oke, diganti judulnya ya di bawah itu. Oke. Luhut penuhi kriteria cawapres Anies RG ya titik dua Demokrat kami mundur <laughs> rupanya ya sobat era sekalian coba kita lempar ke sobat era sekalian apakah sobat area uh, apa setuju dengan Rocky ya bahwa ini mungkin karena Rocky udah dekat dengan Luhut tapi nggak juga ya dia objektif kok karena memang kalau 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 memang kriterianya itu tapi menurut saya justru ya kalau seandainya dipaksakan begitu, menurut saya nggak akan menang, uh, apa nggak akan menang Anis kecuali kalau curang ya. Nah, kalau curang tuh ya susah kita ya. Artinya uh, didukung oleh rezim kecurangan akan berlangsung. Tapi kalau seandainya memenangkan pertarungan, menurut saya pemilih Anis, Anis bakal lari ya. Uh, apakah kita lihat pollingnya ya? Apakah anda setuju pendapat Rocky Gerung ya bahwa Luhut yang Luhut satu-satunya cawapres yang penuhi kriteria Anis satu-satunya yang penuhi kriteria satu-satunya kriteria cawapres Anis cawapres Anis ya. ya kita stop aja ya apakah anda setuju pendapat Rocky Gerung bahwa Luhut satu-satunya yang penuhi kriteria cawapres Anis setuju tidak setuju oke okay sekalian saja ya kalau kalau Luhut jadi cawapres Anis, apakah anda akan akan memilih pasangan tersebut? Kalau Luhut jadi cawapres Anis, apakah anda akan memilih pasangan tersebut? A memilih B golput ya. Dalam kurung tidak memilih. C memilih 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 pasangan lain. Kalau Luhut jadi cawapres Anies, apakah Anda akan memilih pasangan tersebut? Memilih pasangan memilih golput tidak memilih memilih pasangan lain. Nah, coba kita lontarkan dua Uh, dua polling ya Jadi polling pertama tadi Apakah Anda setuju pendapat Rocky Gerung Bahwa Luhut satu-satunya yang penuhi kriteria Cawapres Anis Setuju, tidak setuju Kedua, kalau Luhut jadi Cawapres Anis Apakah Anda akan memilih pasangan tersebut Memilih Golput tidak memilih dan memilih pasangan lain Kita lihat nanti ya nah, Kita lekah Menurut Sobat RH pendapat Rocky itu valid atau tidak Sekali lagi pendapat Rocky yang diujikan di RH channel bukan di channel yang lainnya jadi saya harus membatasi diri ini di RH channel di channel lain belum tentu pendapatnya sama jadi kita tidak boleh merepresi juga tetapi kita juga mau ngukur paling tidak uh, sobat era Seperti apa pendapatnya ya oke okay. ah uh, sobat era sekalian Oke okay. Coba kita lihat komentar sobat Nah, komentar sobat RH terkait dengan isu ini ya. Oke. Okay. Teguh Santoso pasti ada kemungkinan itu terjadi karena sekarang apapun harus genit ke oligarki. Saya menantang jika dia mampu maju tanpa duit oligarki dengan membangun cross founding sebagai tiket ke istana. Ah, coba ya. Lah, bawa-bawa LBP jadi cawapres memangnya ngimpi apa J ya, oke. Okay. Ini hanya kegilaan Rocky Gerung, tapi benar. <laughs> Kemudian Bang Erha, janganlah merusak Pak Anis. Coba tanyakan dulu sama Anis, siapa bilang LBP masuk radar? RGMA suruh nikah dulu lah, ah, jangan begitu ya. Saya tidak punya waktu untuk, saya tidak punya akses untuk nanya ke Anis ya, <laughs> karena itu adalah rahasia dia dan saya tidak mau mengganggu dia ya. Biarkan kita hanya berpendapat saja, masa pendapat aja nggak boleh ya? ah uh, Jelas pilih yang lain Moderatnya besar dengan Luhut Saya percaya dengan Pak Anies Insya Allah beliau tidak bisa dikendalikan oleh LBP Maksudnya apa? Maksudnya milih nggak apa-apa tapi tidak bisa dikendalikan Katanya anti oligarki Tapi pertamanya bersama Surya Paloh Keduanya bersama Luhut Bung Refli Saran saya kalau live straight to the materi Jangan kelamaan membuat apa ya peeling point kan nanti datanya tercatat di layar HP jangan apa ya jangan materinya diputus sambil oh lipoling, <laughs> ya sobat Erhas kalian ya kadang-kadang saya juga perlu uh, perluan ya perlu apa perlu tenaga ngomong terus kan capek jadi kadang-kadang itu itu metode untuk sekedang ya buying time santai dan lain sebagainya ya ya biar kita jangan tegang terus karena ini sudah sudah yang kelima ya yang kelima atau keenam pagi ini jadi saya juga pengen berleha-leha sedikit gaya tarik ulur tali ulur tarik ulur tarik ulur, <sihihi seen acceptance of jarummumbles> Tari -tari -tari -ulur ya jadi begitu ya sahabat daerah sekalian S eh, saya sendiri apakah setuju dengan Luhut bin Sarpanjaitan begini kita ingin membangun negara ya berdasarkan eh, dengan pimpinan yang jujur dan amanah. Kalau kita melihat bahwa eh, hari ini ada persoalan dengan demokratisasi, dengan korupsi, kemudian dengan de, apa lagi demokrasi dengan konstitusi demokrasi hak asasi dan pemberantasan korupsi, maka Luhut bin Sarpanjaitan adalah bagian dari kegagalan tersebut, ya kan? Jadi, bagian dari kegagalan tersebut mungkin uh, dia problem suter untuk banyak hal, makanya diandalkan Presiden Jokowi. Tetapi, secara umum pemerintahan gagal, kalau menurut saya, karena pemerintahan gagal, secara teoritis masa kita ingin menggunakan orang dalam pemerintahan yang sudah gagal tersebut, walaupun orang-orang tertentu barangkali bisa dikatakan atau bisa dipakai lagi, tetapi jangan uh, pemain utamanya atau key playernya karena Luhut Bin Sarpanjaitan adalah key player peranannya itu barangkali cuma setengah derajat di bawah Presiden Jokowi dan dia terbukti gagal artinya kalau dia berhasil harusnya berhasilnya saat ini membangun demokrasi melindungi hak asasi menegakkan konstitusi dan memberantas korupsi menurut saya gagal ya karena itu not justified kalau saya uh, kalau kita pengenkan uh, Luhut sebagai cawapres Anis Baswedan dan yang adanya Anis akan dikendalikan Luhut pastinya. Kenapa? Ya karena Luhut lebih senior. Dia lebih punya jaringan, lebih punya yang penting piti ya. Lebih kenal dengan para uh, konglomerat. Jadi sehingga dia sangat powerful. Tapi pertanyaannya adalah kalau Anda powerful tetapi pemerintahan atau Anda menjadi bagian dari pemerintahan yang gagal maka berarti power anda tidak digunakan untuk uh, apa membangun pemerintahan yang baik yang jujur yang amanah yang mensejahterakan yang melindungi rakyat nah kan itu persoalannya ya oke sahabat era sekalian coba kita bacakan lagi ya komentar sobat era ya <tuh> oke gimana Bang Refli Harun? Apakah undangannya sudah di read centang biru, centang dua biru di WA Pak Anies? Lebih jelasnya sih langsung tanya ke Pak Anies mau siapa cawapresnya dan kriterianya. Jadi Anies tidak pakai centang biru dia. Kalau <laughs> cent jadi centang birunya di di apa di nonaktifkan karena itu akan membuat ketahuan dia sudah baca atau belum ya biasanya orang kalau yang sibuk ya dia tidak mau terlalu diganggu. Dia nggak pakai centang biru, karena kalau dia pakai centang biru ketahuan dia sudah baca atau belum. Tapi kalau dia tidak pakai centang biru, maka dia bisa ber, berdalih berkelit. Wah, saya belum baca, kira-kira begitu ya. Kalau saya sih saya tidak hapus centang birunya. Saya saya biarkan saja. Dan kalau saya tidak sempat membacanya, ya saya minta maaf saja. Atau saya membaca tapi tidak sempat saya saya tanggapi juga minta maaf juga karena sehari-hari banyak sekali menerima WA WA ya karena keren cadas ya apalagi sejak ada keren cadas ini tambah banyak kita menerima uh, itu ya oke okay. eh uh, coba kita lihat tuh ya nggak ada centang birunya Anis Baswedan di sini Anis ya Oh, memang nggak ada centang biru dia. Jadi kita nggak tahu sudah dibaca atau belum. <laughs> gitu. Jadi saya mengundang tanggal 20 Oktober. Assalamualaikum ya. Nah, saya bahasanya bahasa kawan aja. Nis, kapan ente ke podcast saya? Udah gitu doang nggak. Alhamdulillah belum ada jawaban sampai sekarang. <laughs> kalau saya sih kalau dia mau datang alhamdulillah tidak datang juga tidak boleh kita paksa ya orang kan sibuk jadi kadang-kadang ya sahabat daerah sekalian kita berpikir bahwa kita lah orang yang penting bagi dia enggak ya kita tidak boleh berpotensi seperti itu mungkin yang penting bagi dia kalau dia menghadapi masa yang banyak kan kira-kira begitu karena multiplier efeknya juga tinggi eventnya juga menggetarkan kemudian multipliernya efeknya juga tinggi jadi oke okay lah jangan terlalu uh, apa jadi kalaupun sobat era sekalian tidak mendapatkan anis di rh channel ya dapatkanlah di tempat-tempat lain kan ada juga ya dengan kita tidak boleh memaksa orang sibuk ya apalagi orang sibuk ya oke okay. uh, justru luhut akan bikin uh, lari pemilih anis opung luhut kan selama ini sudah terbukti sebagai operator oligarki dan RRC yang paling fanatik ke Anis pun akan balik kanan tinggalkan Anis mending Prabowo lagi. Oke. Okay. Uh, mendingan sekalian aja bersih-bersih tidak setuju. Bang Refli saya lebih suka Anda coba Anis lebih cocok dengan siapa? Oke, okay. ya bukan soal cocok-cocokan. Soal tadi capacity to win kapasitas untuk memenangkan pertarungan, capacity to unite ya atau untuk menghadapi para gerombolan di uh, legislatif dan capacity to govern untuk memerintah. Jadi uh, orangnya memang harus punya kemampuan yang lebih ya. Dan sebenarnya dari lapis kedua itu kan ada Sandiaga Salahuddin Uno ya. Kemudian tapi kan Sandiaga kan bagian dari Zim sekarang walaupun dia bukan key player Erik Thohir tapi Erik Thohir juga bagian dari Zim dan dia bukan key player dan dia key player kemudian ada Ridwan Kamil Ridwan Kamil aduh mungkin ya dia cukup populer tapi persoalannya mungkin capacity to winnya dia ada tapi satu kolam dia dengan Anies Baswedan Jawa Barat itu adalah basisnya Anies Jawa Barat Banten dan DKI itu tidak mungkin menjadi basis Ganjar Pranowo ya, oke. Kemudian Anis Ahaye kan sudah uh, pas. Kenapa yang lain bagus bubar aja? Ah, gini ya, sebenarnya persoalannya adalah kita akan lihat siapa kira-kira yang akan jadi calon selain. Anis, misalnya Ganjar dan Prabowo. Lalu Ganjar akan berpasangan dengan siapa? Let's say Ganjar berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, ya. Maka kita akan menghitung kira-kira Anis AHY kuat nggak melawan pasangan itu, kan kira-kira begitu. Karena AHY kan dari kolam yang sama. Jadi kalau tidak menang nggak ada gunanya. Kita bicara capacity to govern, capacity to unite, karena one thing for sure from the beginning itu harus menang dulu. Nah sekarang ketika Anis berpikir mengenai cawapres siapa yang paling kuat yang akan membantu kemenangan, artinya dalam diri Anis itu terbersit bahwa dia sendiri tidak yakin bakal menang mudah dengan Ganjar dan Prabowo, terutama dengan Ganjar, karena itu dia membutuhkan uh, tekanan atau tenaga yang luar biasa. Jadi kalau marginnya tipis-tipis, wah dia khawatir juga pasti kekuasaan akan lebih condong ke putra mahkota. Itu ya. Saya yakin di pertengahan 2023 koalisi KEB akan kocar-kacir dan kami berharap koalisi Nasdem, PKS, PAN dan P3 dua partai bocil itu sadar berjamaah ya. Sebenarnya bukan soal soal itu, persoalannya adalah apakah pengurus partai atau ketua umumnya itu punya independensi. Dia punya independensi kalau dia tidak masalah. Jangan lupa pan ketua umumnya sekarang ada di pemerintahan Presiden Jokowi dan setiap saat bisa ditagih isu-isu yang berkembang soal kasus dan lain sebagainya. Nah, kita tidak tahu Mardiono apakah orang yang memang ditaruh di P3 agar P3 tidak berubah lagi dipaku atau dia orang yang independen ya. Jadi Nasdem, PKS ya kalau bisa tambah P3 cukup walaupun Demokrat pergi misalnya. Tapi sekali lagi masa sih yang dicalonkan Luhut Binsar Panjaitan ya. Karena saya menganggap bahwa pemerintahan ini gagal lalu kita uh, mencalonkan key player orang yang paling kompeten di periode uh, di pemerintahan ini uh, sebagai calon wakil presiden tapi kita mempersepsi pemerintahan gagal kan jadi paradoks jadinya ya. Paradoks ya, karena sesungguhnya tidak uh, tidak susah bagi Luhut Binsar Panjaitan untuk uh, katakanlah mendorong agar terjadi demokratisasi dan lain sebagainya. Tapi kecenderungannya uh, dia dua kali kan mengadukan, Said didu pernah diadukannya, kemudian Haris dan Fatia pernah diadukan juga sampai sekarang. Jadi kita khawatir juga kalau diberikan kekuasaan yang lebih powerful begitu ya mimpi saja kagak kalau sama Luhut ya. Saya pilih Anis Refli sajalah. Jangan juga ya. Refli Harun I have no capacity to win. Ya, no capacity to govern, no capacity to unite. Sudah jelas. <laughs> dan <laughs> dan saya tidak bermimpi ya. I'm not dreaming ya. Saya tidak sedang bermimpi. Oke. Okay. Tetapi kalau bidang-bidang tertentu mungkin saya masih bisa ya. Uh, kalau Luhut yang jadi cawapres, saya jamin Anis bakal kalah seribu persen ya. Rocky hanya membuat satir aja, dia hanya mengulas menjawab kriteria capres yang dikatakan Anis. Ya benar ji, dia membuat satir ya. Tapi kan kalau ketika dia satir, ketika dia bilang membantu kemenangan, itu kan juga harus dihitung. Apakah ia uh, Luhut membantu kemenangan. Kalau dia bisa menghadapi DPR, oke, okay, dia punya pengalaman membantu pemerintahan secara teknokratik, oke. Okay. Tapi membantu kemenangan, saya nggak yakin. Kecuali tadi dia menggerakkan resources untuk curang. Nah, kalau dia menggerakkan resources untuk curang, ya saya nggak nggak ridho dunia dan akhirat mendapatkan pemimpin yang menang dengan cara yang curang, ya. Karena kita ingin pemimpin yang jujur dan amanah. Pemimpin yang bisa membawa kita tidak hanya pada kehidupan yang baik di dunia ini. Tapi juga kelak di akhirat nanti. Itu saja sahabat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Aku setengah gila Andai boleh memilih Gak diprovokasi Tetap pilih kamu Yang buatku rindu Aku setengah